Momen keakraban terlihat antara Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Puan Maharani dan Prabowo Subianto terlihat berbincang dengan akrab usai keduanya menghadiri pelantikan anggota DPR 2024 sampai dengan 2029. Prabowo ditemani dengan putranya Didit Hediprasetyo dan tampak juga keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati. Prabowo dan Puan beberapa kali terlihat berbincang berdua di beberapa momen. Keakraban ini tarik perhatian setelah isu Puan Maharani akan gantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Prabowo Subianto. Telisik TV mengabarkan.